Guys, balik lagi ya guys ya. Jadi ini kita balik ke match playoff pertama di MPL ya guys ya. Kita bakal melihat di sini dari draft pick di sini ada S-Book guys. S-Book coy. S-Book nih gimana guys? S-Book udah lama banget gak ada S-Book ya guys ya. Cuman kalau dari segi damage sih S-Book bisa nahan semuanya sih guys. Gak bisa dibunuh Godif, Kadita, ya kan? Ya kita lihat lagi di sini guys ya. Ini adalah game pertama dari playoff hari ini. Kita lihat guys. Oke, EPS-nya kayak ngedrop gitu cok. Lihat gak sih guys? Oh aman. Nge-frame. Nge-frame tuh liat nge-frame guys. Sip. Oke, kita lihat dari draft pick dulu guys ya. Ada Baxia, ada Fanny, ada Kadita, ada Wanwan, juga ada Angela guys ya. Sedangkan di sisi kanan di sini ada Rainbow guys. Kalian pikir Rainbow main naik guys. Bisa nahan guys, enak ya ini ya. Sorizo nih siapa guys? Gantinya Ripo ya. Oh Ripo gak main guys, Ripo. Ripo gak main loh dia. Xavier untuk di late game. Ya, bentar ya, game ini kurang ngebuat nih. Nah, bener kayak gini nih. Jadi kita harus menunggu sih untuk Xavier-nya. Impact-nya nanti kerasanya di late. Mid to late lah. Tapi sekarang orang-orang tuh lagi pada pakai sprint loh guys. Kalian tau gak sih guys? Sprint tuh benar-benar kayak susah sih ditangkep. Terus cooldown dari sprint tuh cepet juga kan guys ya misalnya. Udah mulai ada sedikit improvisasi dan bahkan dapat sana langsung ada satu baru FKY still survive menuju backline dan bahkan Flavi nggak bisa masuk lebih dalam lagi karena Flavi kali ini melihat ada satu posisi Xavier lain tidak ada bahkan tercuri begitu diambil loh guys ini ya. Pani udah lumayan agak-agak sulit sih guys walaupun kayak nggak ada dia belum kalau kena NOD ditambah lagi guys jadi tambah sulit lagi guys. Ini udah dibahas juga kan sama Kowa di mana Kabuki tentunya dengan retribusinya ya mungkin belum ini ya belum sebenar-benar setepat dari soal jungler-jungler lain dan yes. Ini adalah emblem yang digunakan screenshot sekarang screenshot. Ini silakan dipakai penting soalnya aku juga bakal screenshot. foto dulu Ji iya ini aku mau foto. Tunggu yeah, satu dua oh ya, pro player oh mereka ambil emblemnya yang ini oh pakainya yang ini dimaksimalin bahkan sampai high itu ngebagi ketiga. Kalian ini aja guys, kalau kalian butuh rotasi cepat ya movement-nya kalian naikin gitu loh guys. Juga kalau di situ dan juga physical attack. Ya karena movement speed kan ya udah dibelinya kan dari mana? Sepatu ya kan atau mungkin beberapa item tertentu aja. Kadita full movement speed sama penetration sedangkan dari oke, kita lanjut lagi guys. Kita lihat di sini ada Beatrix nih. Ini full karena physical damage dari Fluffy. Beatrix sekarang juga sering di pick ya sama kayak Wanwan guys. Oh digas ini. Pasti digas udah. Siapapun udah guys kalau kayak gitu guys. Udah Kadita, Petrify itu udah siapa ya pun digas pasti. Udah mulai panas ya. Puasa bosku. Sabar. Habis maghrib boleh kali teriak-teriak. Oke, dan di 4 menit pertama kok untuk item. Jretri ya. Rainbow mainnya ke Clock of Destiny ya. Ngepok guys. Menukar darah deh. Ini suka ngepok sih si Kabuki ini. So far so good sih untuk keduanya dari Beaton Alpha juga mereka enggak tertinggal terlalu jauh meskipun berhadapan dengan Fanny sendiri. Dari si Gold-nya. Nah, ini Xbox. Jujur aja di sini tuh Xbox-nya ini lah guys ya. Ini kayak kejutan banget, coy. Xbox loh, guys. Berhasil untuk mendapatkan objektif yang diinginkan kecuali kalau nantinya ini buat tertawa. Lama banget ya lihat Xbox, guys. Iya, tapi kali ini cukup pasif sebenarnya dari kedua tim. Loh. 5 menit pertama tapi di area. Oh, digas tuh. Oh mati loh guys Angela. Enggak sih. Wah kecepatan gak sih itu. Tes. Gila. Wih. Itu yang terjadi seperti biasa kepada player Fanny guys ya. Bersenang-senang kemudian berakit-akit ke hulu guys. Mau tidak mau dia harus lari ke arah turret di area atas ya.
Max tadi. Sudah. Baik, coy, pani-pani. Sekarang mah itu susah sih, guys. Karena seru gitu pani-pani. Tuh, landing pass-nya menang, guys, lawan ini. Karena true damage kan, Xbox sendiri kan, guys, kan. Enak, guys, Xbox ini udah susah digas. Mau digas mulu ya kayaknya, guys, ya, sama aura ya, guys, ya. Langsung merubah menjadi satu buah konsil ghosting seperti levelnya. Levelnya beda ya sama ini ya. Assalamualaikum. Dia belum terlalu overcommit sebenarnya untuk skirmish atau team fight dengan tim Beginner Alpha. Tapi kalau megang-megangan hero sih kiri kuat sih, guys. Kiri kuat sih karena one-one ini OP banget sih, guys. Bantu pergerakan dari mid yang enggak bisa maju lebih. Semenjak ada assist stack itu loh, guys. Mencari keberadaan dari seorang Godiva. Mati. Karena banyak apa? Karena ada assist attack itu, kalian tahu kan? Tanpa ada target dia bisa lompat-lompat itu loh. Jadi dia lompat terus, guys. Makanya Povius tuh bagus banget buat dia. Godiva walaupun level 7 damage yang dikeluarkan sangat sakit, dan sedangkan Matt menjadi pengguna Beatrix terbanyak kedua. Oh, setelah Skylar berarti. Mati gue. Menumbangkan rainbow tentunya, tapi Ki tidak mau pulang kali ini. Akakah coba memaksa? Ternyata bawahnya hancur ya, guys. Memaksakan keadaan dari seorang Ki dan bahkan harus merelakan kematian seorang rainbow di area atas kolom. Tapi kayaknya agak ada yang sedikit berbeda ya. Kalau bisa kita lihat Kabuki improvisasi dari segi farmingnya juga jatuh. Betul dong. Oke, betul. Tapi seperti terlihat menurunkan ketajamannya nggak sih, Bung? Entah menurunkan ketajaman atau memang dari Bigetron Alpha yang berhasil untuk membawa gamenya sih, memperpelan temponya. Oke, memperpelan temponya. Berarti bisa dibilang ini jurus bertahan hidup dari seorang Bigetron Alpha lebih kuat. Sedangkan hingga Kabuki sampai harus struggle untuk mempick off siapapun itu di depannya. Betul, karena Kabuki Rainbow ini juga ya, guys, ya. Apa namanya, aku udah jarang sih lihat dia baru baru balik playoff lagi deh ini, guys. Oke, kita lihat ya, Lordnya mulai dicicil di sini. Godiva sih mulai ngegas, digas mulu orangnya, guys. Karena ngepok sih. Darah sekarang tuh sebenarnya mati si Rainbow, guys. Oh enggak. Tuh, abis, guys. Abis loh energinya loh. Padahal dapat dua berapa stack berarti? 4 stack berarti, guys, ya. Dihitung dari 2 orang kan. Dapat stack tapi ya enggak nambah juga regen-nya, guys. Emang sulit kali ya. Oh, dipikir-pikir ya, guys. Maju mundur. Itu enak banget, guys, one-one-nya. Gak tau, di mata aku ini one-one ini adalah yang terkuat sih, guys. Kalau dalam kombinasi drop pick ya. Kayaknya digabungin sama siapa tuh bagus banget lah. Rainbow sudah bisa menghilangkan satu bar dari seorang Satu hit terakhir dan bahkan gila, sakit juga ya Batricknya. Batricknya sakit juga sih, guys. Batricknya sakit loh. Terus, naruh, kabur. Bisa. Pani liat tuh, pani. Gak susah pun biasanya buat majuan. Hanya poke lagi sih, poke dan poke aja dari Aura Fire. Mereka gak mau benar-benar terlalu overcommit. Mungkin menunggu juga Bigetron Alpha yang melakukan opening terlebih dahulu. Seperti tadi. Rafa yang dikeluarkan untuk menyelamatkan diri dari seorang Godiva. Hampir saja karena dia udah tidak punya pasif lagi. Dia mau gak mau menyelamatkan dirinya dengan Rafael yang tandanya dia harus mundur ke arah belakang. Dan kalau posisi seperti ini terbuka dengan sangat bebas. Sebenarnya Lord. Kalau Lord sekarang sih bisa sih, guys, mereka. Terus gila. Mati loh, guys. Enggak bisa di burst loh sama Rainbow. Ini. Enggak bisa bertahan lagi. Memang Rainbow membutuhkan defense item momentum. Yeah. Dan bahkan lihat Kinya mencoba untuk menahan seorang Fluffy di area depan. Tentu Spoison dibuka, Fluffy tumbang. Dan bahkan dari Godiva pun mau tidak mau
buat Lord itu, buat Lord itu guys, semua itu buat Lord. Ini bisa dipusi mid ya harusnya sama si BTR guys ya. Bisa dipusi. Dapat nih. Aura harus respect dengan permainan dari seorang Mad High. Maju loh dia. Membantu mencoba menuju satu buah crossbow. Oh hancur mid ya. Kalau kayak gini ya mereka masih ada untung dikit lah guys. Mereka kill tadi 2 sama tower kan. Walaupun perbedaan goldnya 1600 guys ya. Ini mereka tuh dari segi gameplay sih apa ya? Gak jauh-jauh banget gitu sebentar ya guys. Kayak keduanya juga saling save. Oke, dan nampaknya kali ini dari tim Aura Fire mereka tidak bisa terlalu agresif. Dan buat kalian jangan lupa M-Walk 1-1, diskon 30% waktu terbatas. Dan serangan Flavi mencoba menuju ke arah belakang, mencoba untuk melakukan zoningisasi supaya laning phase tetap terdorong di 3 lane yang berbeda memocan. Split push coba dibalainkan oleh Aura Fire, sementara Lordnya akan di clear dengan cukup mudah oleh Bigetron Alpha. Dan Aura mereka lebih berfokus untuk mendapatkan semua. Udah bisa di defense ya Lordnya. Mau diajak clear game juga gak tahu ya guys ya sebenarnya. Max tapi tidak mendapatkan siapapun dan bahkan di area atas face hugger. Aduh miss. Miss Max ya, skill 1 ya gitu. Kalau mungkin bisa, itu bisa mati loh itu sebenarnya. Kalau dia gak miss gitu. Bisa mati itu guys kalau gak, ini gak mati tadi. Udah mulai, iya. Sakit sih mati ini. Gini loh, late game matnya sakit. Rainbow juga bakal sakit ya kan. Di depannya ada key. Jadi untuk menembus pertahanan dari Bigetron Alpha ini panjang banget. Untuk perbedaan gold 2600. Butuh Lord sih mereka ini guys. Kalau mau ngeratain, kalian pikir ya guys ya, andai kata ini Xbox ganti Povius guys, tapi di ban ya Povius guys. Gak mungkin sih dikasih, tim-tim tuh gak mungkin segila itu sih guys, ngasih 1-1, ngasih Pani atau Lancelot, gak ada ada Povius gitu gak mungkin sih. Jadi otomatis sudah di udah diamanin dulu, udah di ban dulu pasti. Sengaja ini si Fluffy-nya guys. Baru dibalikin. Tapi Kabuki nampaknya hanya bisa memberikan damage, tidak mau dive in, tidak mengeluarkan satu buah cutthroat, tidak ada energi karena dia kalau terperangkap. Cepat habis kan guys kan sekarang kan guys, kalian lihat enggak sih? Cepat loh guys. Gara-gara di nerf kemarin tuh lumayan enggak bisa nahan pas perang loh. Kita lihat dari itemnya Fluffy benar blade mail, blade armor. Blade armor buat 1-1, 1-1-nya mau ke DHS. Kaya loh si ininya guys. Lancelot sama apa Beatrix. Yang kalah ini duit-duit tanknya guys, lihat aja tuh duit tank, duit supportnya. Oh ini midlanernya Angela. Astaga. Ya ini semakin tarik ulur juga sebenarnya semakin senang sih buat Bigetron Alpha-nya. Selama mereka memang enggak membuat ya satu hero harus pick off di depan. Dan ini lihat di depannya selalu dibuka sama kita. Aku melihat kayak ya, di playoff kali ini tuh emang safe banget ya guys ya. Melihat Matt di depan sana, langsung Kabuki, matanya hijau, langsung samper, tapi ternyata Matt dengan sikap. Gameplay Kabuki Fan ini memang benar-benar ini ya, nyicil ngepok gitu loh. Ketika Matt ditumbangin, Momochan, ini mereka oh ini Sorizo guys. Tidak ada lagi. Iya, sebenar banget, itu mungkin yang akan jadi prioritas untuk Aura Fire, sementara Lord yang akan ditarik ulur tentunya di menit yang ke-15. Ini masih ditahan dari Aura Fire saja. Coba ngebay tapi kali ini kill ya langsung connect. Oh, gila itu pas banget guys. Kalau enggak kabur itu. Langsung di follow up Kabuki, apa terjadi Kabuki fans everybody again and again. Kabuki mundur ke arah belakang, nampaknya Kabuki harus respect dengan damage dari Bigetron Alpha. Bigetron Alpha menuju ke arah Papa Lord. Musa di stuck ini. Hai. Hai. Memberikan sedikit informasi Flavi Kabuki sekali dan rest reportnya. Oh, mati ini guys semua. Bisa mati semua ini guys. Percaya enggak? Commit. Langsung di rush mid-nya guys.
Bateriknya ketutup banget. Tentunya ini yang sudah dibahas di untungnya tunggu. Kalau mau diomongin cuma wave sih ya. Wave-nya cantik gitu Aura guys lihat tuh. Kurangi enggak wave-nya kira-kira. Nah, ini baru. Oke lah ini untung lah dapat dua wave besar guys. Dari Max-nya juga udah mulai dapetin momentum. Ini Symphony of Skill-nya ya, combo dari Bigetron Alpha udah mulai jalan nih di menit. Harus respect enggak sih, Bung? Yes, apalagi mereka harus berhati-hati dengan Ki ya di sini. Inisiatornya dia sekali tarik revenge kena itu langsung dikombinasi dengan Dawning Light hilang satu. Mau enggak mau. Apalagi kalau kena kayak guys, itu si Max-nya tuh kayak Jono enggak tahu ya Lancelot sekarang ya. Cuman ya better Lancelot daripada Fanny guys ya. Tuh Kabuki-nya tuh. Deal damage-nya. Oh, Kabuki. Kabuki mencoba untuk melakukan uji nyali, tapi nampaknya Rainbow tidak bisa di-pick off dengan cepat untuk kali ini. Kabuki. Enggak tahu kenapa, Kabuki mungkin harus lebih rileks, bermainnya harus lebih santai karena aku enggak tahu kenapa ngelihat Kabuki ini mungkin beda banget ya. Tegang. Agak sedikit tegang ya, namanya playoff ya, beda iya, ya. Benar. Apalagi ini kan kesempatan terakhir juga ya. Yes, benar banget. Jadi harus lebih playoff-nya ini ya, guys. Apa namanya? Ya, tadi penontonnya rame enggak ya? Angela untuk masuk ya. Di mana sih playoff-nya? Playoff-nya di mana, guys ya? Dikunci di depan sana, terus dibakar misalnya ada Lasting Sanity plus Downing Light lagi. Wah, itu penasarannya sih lama sih. Yes. Dari Mystic Veil sendiri. Emang kalau playoff tuh ya deg-degan sih. Deg-degan parah Fluffy Bugs ya Fluffy. Keren guys, ini anak-anak Aura ini kayak improve banget semuanya. Semenjak masuknya Vesager sih guys. Mau di flicker ulti nih maksudnya sama si Ki. Aduh ulti, aduh dibalikin ini. Ini yang berbahaya lihat. Bakal coba dipasang di depan sana dari Sorizo. Ternyata di depan sana line down dari Kuro. Oh, miss skill satunya. Kabuki melihat ada sedikit permainan yang indah untuk bakal coba dipaksa nampaknya enggak mau memocah. Iya, maju gue yang deg-degan ya. Karena tadi kan kalau misal beramai-ramai kayak gitu Kabuki udah hafal deh Wary. Sorry. Jadian. Aduh, tapi ya mungkin dari Kabuki juga enggak berani juga kan tadi karena dia sendirian tentunya empat pemainnya sudah pada mundur. Dan Lord kali ini yang mungkin akan jadi penentu Lord ketiga di menit 18 yang sudah evolve. Ini bakal jadi penentu team fight besarkah dari Aura Fire atau mereka mau coba untuk nge-bait terlebih dahulu nge-poke aja. Cuma mancing semua resource. Ini sih enak ya guys, ada Angela ini kebantu banget dorong minion lihat tuh. Kebantu banget guys sumpah. Tuh bawahnya guys. Enak kan? Tinggal ngejalanin. Akan menjadi sebuah penentu kemenangan. Tapi Ki memang belum punya antiquitas sih, tapi kali ini bakal coba dibuka tim fight-nya Godiva of Red. Cara seorang Ki dapat kena. Wah, gak kena guys. Kabuki mencoba untuk kejar karena seorang Rainbow kali Kaprot belum dipakai oleh seorang Kabuki. Bakal coba ditahan Sorizo berada di depan pan kali ini. Masih punya Lasting Sanity kah dari seorang Sorizo tapi tidak mau dilepas begitu saja. Bakal coba ditabrak balik bikin Alpha kali ini melihat ada pergerakan Rainbow. Tidak mampu untuk menumbangkan Ki karena lihat Fluffy mencoba untuk bank time di area depan dan bahkan bisa tumbang di angan seorang gila ini pesan dari game sumpah immortality kayaknya what are you doing harus hilang ada Kabuki buset. Tapi tadi S-Box-nya sih guys. Atau bukannya kenapa guys ya? Kan harus lihat sih perangnya tadi. Tadi Godiva itu bukanya kayak X-Box duluan. Pas dari Lord. Jadi Godiva-nya enggak bisa balikin guys.
Maksudnya Godiva-nya enggak dapat momen gitu loh guys. Kalian tahu sendiri kan hero momen di sini siapa coba? Kufra sama Wanwan sama Kadita. Tapi ya Kadita tadi udah dibukain duluan sama si Sorizo-nya sendiri guys ya. Tuh. Kemakan terus Godiva-nya guys. Ini ada lihat si Hike terbang kayaknya guys. Berhasil mengamankan game yang ketiga. Yang pertama. Keren. Kompak Ima. Ih. Ima ciwai-ciwai BTR. Guys. Yaudah guys, kita lanjut lagi ke game yang kedua ya guys ya. Gokil. Gokil guys, gokil.